ada katanya Ustadz yang udah antar barang. Terus jadi ku antar. Makanya itu. Ayolah Madras, aku mau berobat juga. Pak Surat, ketok, kok keting aku, kok sama-sama sial kita nih. Gue tak songkok aja, dorong. Aduh, banyaknya habis kamu. Ken, ya udah dorong aja lah, ayo. Udah, songkok aja dorong. Kamu depan aja, Ken. Sakit aku nih. Aku yang dorong. Oh, ya udahlah. Aku yang naik aja. Ya enggak lah, dorong lah. Oh, yuk. Aduh. Ten. Gini om, saya mau menawarkan barang. Apa itu? Ada motor tuh. Ini om, motor nih murah-murah aja lah. Kita mau pergi pulang, cuman kan nggak ada lagi duit. Motor kami ada dua, tinggal itulah barang kami satunya. Berapa lah untuk kira-kira yang penting kami bisa pulang itulah. Itu motornya barangnya itu om. Itu barangnya tuh. Motor yang mana, Bang? Itu. Nah, itulah, mas. Ayo kita tengok. Biar lebih jelas lagi tengok. Ini kan motornya motor sehat nih. Nah, ini kita mau jual. Ini motornya. Yang penting itu bisa pulang jadilah. Aku handle ya, aku tes dulu. Ya. Nah, masih sehat. Sehat. Murah aja lah aku jual ini, Om. Alah, yang penting dapat kami untuk pulang aja. 2 juta enggak apa-apa lah. Enggak perlu nawar lah ini. Ini pasaran ini kalau dijual ini sekitar 6 juta. Bengkel tahu sendiri lah pasaran berapa. Kita jual cuma 2 aku juta aja kok. 2 juta aja. 2 juta. Enggak punya duit, Bang. Ah, Mas. Masa uang 2 juta enggak punya duit. Percayalah sama aku, ini motor aman, ini bukan motor curian ini. Enggak punya duit nih, Bang. Cuma 2 juta loh, Mas. Nyesal nanti enggak mau ngambil ini. Coba bengkel. Ya. Berapa harga nih sekarang? Paling enggak 4 juta. Ini sekarang saya jual 2 juta aja. Tolonglah, Mas. 4 juta, 6 juta ini. Nah, itu makanya. Tolonglah, Mas. Kami untuk pulang aja. Udahlah, murah kali. Kalau nggak percaya. Udahlah, kurangin lah. Hei, yang penting laku aja, kita bawa pulang yang penting. 1,5 juta. Kita bawa aja. Yaudah. Ambil duitnya, Mas. Sekarang nggak usah pakai basi. Nyesal kamu nanti. Mana ini, Bang? Udah, Mas, harganya duit berapa? 1,5 aja lah, nggak apa-apa. 1,5 nggak punya duitnya gimana? Nah, langsung nipu lah, Mas. Pelanggannya banyak loh. Bengkel besar. Duit segitu berapa lah? Sini, Mas. Sini. Kita ngobrol-ngobrol kita. Petang-petang. Mas, itu saya jual itu 1,5 juta itu sama Mas aja. Itu udah sangat murah itu, Mas. Iya, percaya sama aku. Nyesal kamu itu nanti. Iya. Gimana, Mas? Bagus tuh motornya, aman tuh. 1,5 juta, ada suratnya, Bang? Ada, udah nanti. Udah positif ada itu. Nggak bisa saya bohong. Cuma kalau 1,5 juta ini, kayaknya berat aku, Pak. Jadi berapa lah? Surat-suratnya lengkap. Lengkap? Udah, kalau boleh. Tawar 1 juta lah. Oke lah, gak apa-apa lah. Daripada bertele-tele. Gak apa-apa. Ambil aja duitnya. 1 juta nanti sore saya antar suratnya. Biar untuk ambil suratnya. Pokoknya pikir tuh, Mas, udah murah. Ya lah, kalau 1 juta. Daripada ambil uang dulu ya. Ambil lah. Itu kan enak dari tadi. Banyak kali pertimbangan. Ini gara-gara kamu. Sampai putus. Kau gede gak kamu? Ini bengkelnya. Iya. Bengkel bagus sih. Oh iya, rame. Banyak pasiennya. Apakah aman kalau masuk gitu? Aman, enggak apa-apa lah. Oke, benar itu. Panggil dia. Dorong. Pak,
Bisa motor, motor itu mas? Motor mana mas? Itu racing dong. Racing. Ya. Kok tadi? Coba benerin dulu ya. Lagi sibuk nggak? Kalau sibuk sih, ya sibuk juga bang. Ya, tolong lah ini nggak. Tolong dulu ya mas, itu mas. Oh iya iya. Udah, tepinya aja. Udah, tepinya aja. Udah, tepinya aja.